Dalam inovasi kasut, ada teknologi yang betul-betul membantu meningkatkan prestasi pemakai. Namun, ada juga teknologi yang lebih kepada gimmick dengan tujuan untuk melonjakkan sales. Dalam video ini, saya takkan hentam kasut berlampu dan beroda kerana itu dipasarkan untuk kanak-kanak Ravina. Tapi nombor satu ini adalah gimmick yang dimarketkan kepada orang dewasa yang main basketball. Cuba bayangkan anda tempel fidget spinner pada kasut anda. Itulah kasut dada Supreme Spinners. Dengan setiap pergerakan, kipas ini akan berpusing dan menunjukkan pada kawan-kawan anda betapa coolnya anda. Cuba bayangkan atlet profesional pakai kasut ini dalam court. Sekali kepala penonton pun akan berpusing. Kasut ini dikeluarkan pada tahun 2001 pada kemuncak zaman trend rim berpusing. Sama dengan trend fidget spinner, jangka hayat spinner ni tak lama. Kasut Puma RS bermula pada tahun 1986 dan sampai sekarang anda boleh jumpa warisannya. Konsepnya mudah, kasut tapak getah yang menggunakan pelbagai bahan untuk apa dan menegaskan keselesaan. Tidak lama selepas itu, Puma rilis kasut RS Computer System bertujuan untuk rekod masa, jarak dan pembakaran kalori. Ini adalah kasut yang paling canggih ketika itu. Tapi anda perlu ingat ini adalah zaman 1980-an di mana anda boleh gunakan komputer untuk deadlift. Jadi kasut Puma Computer RS ni nampak macam ada tempel mesin arcade pada belakang kasut. Malangnya untuk Puma, meskipun konsepnya bagus, tapi kasut ini muncul terlalu awal untuk zamannya. Tidak lama kemudian kasut ini dikebumikan. Namun pada tahun 2018, Puma gali kembali kubur ini dan rilis semula kasut Computer RS dengan teknologi yang diupdate. Namun, ia adalah limited edition dan sebagai penghormatan kepada kasut yang asal. Penyerapan impact ataupun shock absorption adalah ciri yang dikehendaki dalam kasut sukan. Kebanyakan brand gunakan bahan seperti foam, gel dan angin. Enko melihat kereta dan fikirkan, apa kata aku tempel shock absorber kereta pada kasut? Dalam pembangunan sejak tahun 2002, ini adalah kasut yang dikhaskan untuk runners. Enko Suspension akhirnya dikeluarkan pada tahun 2014 dengan harga persamaan RM1,216. Sama dengan kereta, anda boleh adjust suspension sama ada untuk berjalan ataupun berlari. Namun kasut ini hanya untuk kegunaan di atas jalan ataupun track. Berlari adalah satu pergerakan yang asas dan mudah, tapi dengan adanya suspension ini, anda telah tambah satu elemen yang merumitkan dan pada masa yang sama sangat mahal. Namun ada orang dengan masalah sendi dapati sistem pada ankle suspension ini membantu untuk mereka berlari dengan kurang impact. Kasut yang keempat adalah Asics Kayono 16. Apa yang tak kena dengan kasut ini? Kasut ini dihasilkan daripada kajian yang mengatakan bahawa lengkungan kaki wanita akan berubah mengikut kitaran haid. Disebabkan perubahan hormon estrogen, ketika fasa paling subur lengkungan kaki akan berkurangan, ketika period kaki wanita akan mempunyai lengkungan yang lebih. Kasut ini tidak mendapat sambutan daripada golongan wanita, tetapi ada seorang runner lelaki yang dah cuba kasut ini dan ini adalah komen dia. Aku guna kasut Asics wanita walaupun aku adalah lelaki. Terima kasih kepada desain Asics, sekarang aku dah mengandung. Terima kasih banyak Asics. Pernah tak anda terfikir nak buat muzik dengan setiap langkah anda? Tak ada. Malang sekali Adidas ada idea ini. Projek Megalizer adalah di mana penari terutamanya breakdancer boleh hasilkan beat dengan setiap pergerakan mereka. Dalam kasut tersebut ada sensor pada bahagian jejari kaki dan tumit yang bersambung kepada laptop. Kemudian beat akan dihasilkan setiap kali sensor tersebut diaktifkan. Meskipun video demonstrasi Adidas Megalizer ni menarik, kasut ini tidak melepasi asal penghasilan pun. Hampir sama dengan kasut Puma awal tadi, Nike Plus adalah apps yang dipasangkan dengan kasut yang mempunyai sensor. Perbezaannya, Nike target sukan basketball seperti pada kasut LeBron X Plus. Apabila dipasangkan dengan apps Nike Plus pada smartphone anda, anda boleh lihat data seperti kelajuan, ketinggian lompatan dan berapa banyak tenaga anda gunakan. Sekali lagi, teknologi macam ni gagal menarik minat pengguna dan bagi yang pernah cuba pada kasut RM1,400 ini, ketepatan bacaannya diragui. Nike telah beberapa kali cuba melangkah ke arah smartwear seperti pada Nike Plus Fuel Band, namun hasilnya sama, iaitu kegagalan. Okey, nombor 7 ini adalah bonus konten, tidak semestinya untuk kasut sukan ataupun prestasi. Selalunya kasut lifestyle, hypebeast dan collaboration ini adalah peluang untuk mereka kasut jadi lebih kreatif. Tujuan kasut macam ni bukanlah untuk prestasi sukan tapi lebih kepada ekspresi diri. Namun, ada kalanya desain ini melampaui batas seperti pada kasut ini yang ada rantai. Namun kelebihannya anda boleh lock kasut anda untuk mengelakkan kecurian. Alright, itu sahaja untuk video kali ini, siri yang ketiga tentang teknologi kasut. Kalau anda mendapati video ini menarik, boleh tekan like dan kalau anda terlepas video yang sebelum ni, boleh klik part 1 dan juga part 2.